Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, saat ini kita bertemu kembali dengan bulan yang penuh dengan maghfirah, yaitu bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Kita ketahui bersama bahwa ibadah puasa Ramadan merupakan salah satu kewajiban bagi umat Islam. Ramadan tahun ini sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yang mana tahun ini kita dihadapkan dengan bencana non-alam yang mendunia, yaitu wabah virus corona. Tentu ada makna di balik setiap musibah, dan kita yakini wabah virus corona ini merupakan ujian dari Allah yang Maha Kuasa. Kita harus bersikap tenang dalam menghadapi situasi ini. Jangan panik, tetap waspada dan terus memohon kepada Allah agar wabah ini bisa segera berakhir. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, apa yang saat ini bisa kita lakukan, maka lakukanlah. Termasuk ikhtiar melawan corona, seperti jaga kebersihan, jaga kesehatan, jaga jarak, dan tetap di rumah saja. Untuk melakukan hal tersebut, kita tidak perlu menunggu perintah, karena hal itu bisa kita lakukan dengan sendiri. Saya teringat dengan pesan Ibnu Malik dalam khulasahnya Kitab Alfiyah Ibnu Malik, wa fil ihtiyari la yaji'ul munfasil idza ta'ata ay yaji'al muttasil, yang maknanya selagi kita mampu untuk melakukan dengan tangan kita sendiri, kenapa kita harus menunggu bantuan dari orang lain. Pesan itu mengingatkan kita untuk mampu menjaga diri sendiri, yang kita harus memutus mata rantai wabah virus corona. Tetap di rumah, jika terpaksa harus keluar, jangan lupa gunakan masker, terapkan protokol kesehatan yang baik, selalu mencuci tangan sampai bersih dengan menggunakan sabun. Ikhtiar secara maksimal tetap harus kita lakukan. Namun, kita harus sadar bahwa sekuat-kuatnya upaya manusia, sedisiplin-disiplinnya manusia, dan semangat-mangatnya manusia untuk berusaha melawan virus corona, tapi jangan harap menembus dinding-dinding takdir Tuhan. Hal itu sebagaimana yang telah dipesankan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam kitabnya Syarah Al-Hikam Sawabikul Himam La Tahriku Aswarul Aqdar. Saudaraku, ini bulan suci. Mari kita berdoa, mudah-mudahan kita meraih keberkahan Ramadan. Semoga Allah senantiasa membuka pintu kemenangan bagi kita semua, sehingga bisa merayakan kemenangan tanpa virus corona. Sekali lagi, sebagai muslim, tentu kita semua harus yakin dan sadar bahwa khairihi wa syar'ihi minallahi ta'ala. Baik dan buruknya sebuah ketentuan itu jelas merupakan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yakinlah bahwa di balik semua peristiwa, Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai rencana terindah buat hidup kita. Selamat berbuka puasa, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.